komunikasi ya lancar dengan semua, dengan semua kandidat ini. Selain pilpres, apa itu? Kalau cawapres ini Ibu kan masuk daftar kandidat cawapres Pak Anies dan Pak Ganjar, salah satunya itu kan digaungkan, digaungkan oleh PSI. Sama. Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus. Karena Pak Anies jadi rektor, saya jadi salah satu dosennya. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika, Mas Anies nawari saya jadi dosen di Paramadina. Beliau waktu itu jadi rektor. Lalu saya dengan Mas Ganjar misalnya ya, itu dekat sebagai teman. Karena komunitas kita sama. Lalu kemudian suami saya juga di UGM. Jadi temannya Mas Ganjar, sebagian juga teman-teman kami. Teman main jadinya. Lalu kalau dengan Pak Prabowo, suami saya dulu di Gerindra. Jadi yang namanya komunikasi ya lancar dengan semua. Dengan semua kandidat ini. Nah tentunya komunikasi ini membahas kemungkinan-kemungkinan ke depan, titik-titik kolaborasinya akan seperti apa, kan belum final semua. Belum final, ya kita lihat dulu akan seperti apa. Saya rasa nggak bisa tergesa-gesa. Semua itu pasti habis Oktober itu baru kelihatan loh. Baru kelihatan akan bentuknya bagaimana. Setelah dibuka pendaftaran oleh KPU setelah dibuka ya. Setelah dibuka dan kemudian sampai mendaftar baru bisa. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.